Dalam rangka Hadis Natalis ke-59, UNES mengadakan kegiatan Khatmil Quran yang dihadiri Civitas Akademika UNES. Pembukaan kegiatan ini berlangsung di Dekanat Fakultas Teknik dengan antusiasme yang luar biasa. Kehadiran dan partisipasi dari seluruh Civitas Akademika UNES menjadi bukti nyata akan komitmen mereka dalam merayakan prestasi dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang harmonis. Salah satu titik puncak dari target Khatmil Quran ini adalah khatam Al-Quran sebanyak 59 kali sesuai dengan Dies Natalis UNES yang ke-59. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud perayaan, tetapi juga momentum refleksi atas perjalanan UNES selama 59 tahun dalam memberikan kontribusi yang berarti bagi pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan keagamaan yang dijunjung tinggi, UNES terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas. Dari Semarang, Abdul Aziz dan Uli Nuha melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.